Kita ke informasi pertama, peternak ayam di Ponorogo, Jawa Timur terpaksa menjajakan telur ayam di pinggir jalan akibat hasil ternak ayam dan telur tidak bisa dikirim ke luar daerah. Dan berikut rangkumannya. Sejumlah peternak ayam petelur di Ponorogo, Jawa Timur kini memilih mengobral ayam petelur afkir mereka di tepi jalan menggunakan kendaraan bak terbuka. Seperti yang terlihat di kawasan Pasar Hewan Jetis, Ponorogo, Minggu pagi. Ayam petelur dijual murah dan jauh dari harga pasar, yakni hanya Rp35.000 per ekor atau Rp100.000 untuk 3 ekornya. Berbeda dengan harga umum di pasaran yang per ekor biasanya dijual antara Rp50.000 hingga Rp70.000. Peternak sengaja menjual murah ayam mereka karena dampak adanya pembatasan wilayah akibat mewabahnya virus corona. Jika biasanya peternak bisa mengirim ayam afkir mereka ke berbagai kota besar, sejak satu bulan lalu mereka tidak bisa lagi melakukannya. Bahkan perusahaan besar pun kini juga enggan menerima ayam mereka karena sudah tidak lagi beroperasi. Sementara pengguna jalan yang mengetahui ada obral ayam pun langsung membeli dalam jumlah besar. Selain dipelihara, ayam ini juga akan dijadikan stok hingga hari raya. Banding harga di pasar, ya, jauh memang Pak. Ya. Biasanya di pasar per kilo berapa Pak? Per ekor biasanya? Per ekor ya 70. Kalau di sini? 35. Paruh harga ya Pak? Paruh harga. Terus rencananya ayam ini mau dipelihara dulu atau langsung disembelih atau gimana Pak? Dipelihara dulu Mas. Kenapa Pak? Ya biar tambah gemuk. Oh gitu, buat stok lebaran juga? Iya, buat lebaran. Murahnya karena yang nggak bisa keluar Mas, ini kan ayam lokal dari sini aja. Terus? Kalau mau keluar katanya nggak boleh ada anu itu, pembatasan-pembatasan itu. Takutnya sampai ke bulan di bawah terus nggak bisa kan dijual di sini, sekitaran lokalan sini aja. Peternak mengaku jika ayam tidak segera dijual cepat dengan harga murah, mereka akan semakin merugi banyak. Sebab kebutuhan pakan tetap tinggi, sementara ayam sudah tidak lagi produktif bertelur. Catur Priyambodo, Ponorogo, Jawa Timur.